terjadi kecelakaan di mana salah satu mobil alat berat masuk ke tempat peristirahatan KM 97 yang ada di tol ada bensin KM 97. Bahaya. Kalau yang mobil yang terkena salah satunya adalah mobil RAS, mobil yang alat berat yang terdorong mungkin tidak kuat mengerem sama menabrak mobil ini. Yang dari masuk ke wilayah Kru-kru Transjakarta Peristiwa sedang beristirahat di KM 97 mendengar suara yang sangat keras dari alat berat yang masuk secara tiba-tiba ke dalam rest area KM 97. Ada 5 mobil yang terdorong, yang 3 parah, sangat parah, terdorong hingga ke dalam. Supirnya belum tahu itu. Di sana.